is my culture. I do what I do. Two fingers to fashion. I am what I am. Mana Remy ni? Nanti kalau cara marah aku pula. Remy. Cepatlah Remy, nanti kalau cara marah aku ni. Sorry, mama. Tapi boleh cuba lagi kita sama Remy. Kenapa aku ketawa? Baca ni bunyi apa? Ekonomi. Yes. Tolong. Kau cakap dulu. Baru apa? Ha? Kau dah cakap dulu. Nanti kau lambat, bukan aku. Kalau kau lambat, mana? Jujur je lah, daripada kita tak cakap apa-apa. Jom, kau cakap sebab kau yang lambat. Kau tolong backup aku tau. Okey. Assalamualaikum, bro. Mana sampai? Minta maaf, kita lambat. Dia je. Dia lambat. Dah pukul berapa sekarang ni? Ha? Sampai tu isteri lagi. Menjawab, Tes! Sleep? How to pronounce that word? This word? Tangga. Good. That's why you are the cleverest boy in this class. I love you. I like you. Terima. Make your hand. Remy. Duduk. Dato Kinja. Kinja. Kita give me 5 pun tak boleh. Hari ni saya nak bagi awak berdua je yang belum dapat quiz lagi. Diorang semua dah dapat dah. Eh? Sebab lambat. Sebab apa? Kawan? Apa? Kelas saya ni lucu sangat ke? Dia ketawa profesor. Kau ingat kau masuk kelas special week? Bro, dia datang orang mau buku. Dia bawa hijab. Aku macam nak minta dorang. Nak buat apa ni, bro? Korang berdua sini. Ambil kertas quiz ni. Dalam lambat. Sini. Selalunya prof yang bagi kat student. Kau datang sini? Jom. Prof? Simpan lidah awak tu. Iqbal kawan. Ya, prof. 96 tanya. Tapi dia marah. Wow! Pandai lah awak kawan. Iqbal! Tanya berapa? Laptop kau mana? Laptop tak ada. Ha ni, jawapan ni fail ni. Gagal ni. G besar ni. Double G. Gagal. Dah, kau duduk sana. Tengok sana. Aku tak nak tengok muka kau. Nanti kita ajak kawan, eh? Dah alang-alang. Kebetulan pula ada budak baru nak masuk kelas ni. Jumpa dengan saya kat depan tadi. Hello. Bagus-bagus orangnya. Jangan senyum. Hi guys. Okay, my name is Aya. Hi Aya. Aya, I'm 25. This is my best friend, bestie. So we are basically like, you can see we are very very good looking. Ooh. Everything. So please be nice to us. Okay. Thank you, babe. And you? Saya Amri. I'm sensitive when I'm speaking English. So, saya cakap Melayu je lah. Cakap Melayu. Bodoh ke? Tapi semua orang tak boleh. We are rich, by the way. Yeah. We are rich, very rich. Yes. Hey, excuse me. You can sit over there. You want to sit there? Sit here. You want to sit there? Sorry?
Please sit here. You. In front of me. You. Okay. You. Ayah, sit here. I don't want. No, I want to sit with you. No. Come. You. Hi. Oh my God. Hi, you guys. You. My name is Remy. I come back from Malaysia. Sangat pelik. I come back. I please want. Please don't be too close. Oh my God. Oh my God, babe, you. Dia gelap lah. Oh, you guys speak Malay? Kanto yang beri. Yes, I learn English in Dubai. Oh, Malay. Yes, yes. You guys speak Malay, kawan. Dia pun cakap Melayu lah. Makan dulu. Makan, makan. Kemam, kemam. Kawan busuk ke? Kemam, kemam in English. Betul ke kita masuk kelas ni? Saya rasa kita salah masuk kelas lah. Salam lah kan? Kelas apa ni? Saya takut lah. Tiba-tiba ada ekonomi rumah tangga. Dia nak salam yang tu. Okay. Babe. Take care. Boleh, boleh, boleh. Take care. Sikit je. Uish. Dah lunch lah. Lunch time. Jom makan sama-sama. Kita tak makan benda-benda kafe ni. Bye. Ciao. Itu salah. Saya tolong. Alam patut ni. Saya tolong. Yes! Hai, makan minum? Nak makan? Semua ada? Nasi, semua ada? Tak butuh pula lap ni kenapa? Ah, biasalah, kita memang dah biasa lap. Nak order apa? Makan minum? You nak order apa, babe? Saya rasa panas pula kat sini. Cuman lah. Belengah selaku. Bagi makan lah. Nak makan apa? Eh, fokus boleh tak? Saya tengok awak pun saya dah kenyang. Dahlah macam tu. Hala, hala, hala. Awak nak makan apa? Bagi ni. Spaghetti tom yum. Spaghetti dah habis. Ada tak mihun? Mihun pun dah habis. Apa yang dijual ada kat sini ni? Sekejap, saya cek. Ada sandwich. Lamb burger. Kenapa ini dengar-dengar ada sangat? Nasi je ada. Nak bagilah nasi tom yum. Nasi tom yum. Fokus tadi. Oh. Saya rasa saya macam dah jatuh cinta tom pada pertama dengan dah orang habis. Malaysia. Apa yang cakap ni? Baru tengok sekali dua je. Jajan-jajan nak? Boleh air? Bika, Bika. Bika? Bika ada. Kedai jual Bika je. Saya nak kok. Bukan setakat Bika. Kok. Bika bonnet pun ada. Ah. Okay, bye. Enjoy. Itu je. Itu je ke? Nampak nak extra nya itu. Cerita ni aku tak tahu dah. Hello, good morning. Saya tengah baik ni. Bila saya kat depan, jangan buat benda bodoh kat belakang. Okey, bro. Awak jangan ajar budak baru bukan-bukan eh. Tapi dia ajar kita. Baik-baik mood saya baik hari ni jadi tak baik. Bila tak baik, saya akan buat quiz. Ha? Ada quiz hari ni. Kawan. Aku tak study lagi. Kawan. Main lagi dekat belakang kau. Ada quiz. Kau buku semua tutup lah dalam beg. Kau bukan fan je. Aku ada satu je. Tu pun sebelum rakam orang bagi tadi. Apa suka kawan? Kau ni kenapa mengenyam je ni? Aku dah kaya. Be quiet, please. Let's try to have any fun. Kathleen, awak tahu apa siapa ni? Kau ni kenapa? Kau kenapa? Hei, ya Allah. Hai. Teruklah perangai. Kau nak apa? Beg sebesar alam ni pen pun tak ada. Aduh, pen. Cik baik aku bawa Islam. Oh.
Bila awak betul 14 Pro Max ni kan siapa punya, kau punya ke? Saya lah. Mesti bapak kau beli kan? Tak, mesti. Man, tengok tu. Ayah tengah aku beli lah. Aku dah cakap dah budak baru tu, dia orang kapalah. Aku pun dah cakap dekat kau kawan yang dia orang tu. Kau tak percaya cakap aku. Kau tak pernah percaya cakap aku. Tengok tu. Siap nak switch-switch. Kau cuman matu pula. Macam mana ni? Tak ada peluang lah aku. Nak ke ayah yang cantik bernawar tertawan, kau memang the bomb. Aku dah cakap kau banyak kali tapi tak apa. Nanti aku tolong kau. Kita kan kawan? Kawan selamanya. Aja pun. Kawan. Awak budak baru kelas saya kan? Tanyalah soalan lain. Saya nak pergi tanda sekejap boleh atas sikit perut. Suka hati, up to you. Okey, okey. Takut dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tau awak. Suka tak? Saya ada sesuatu lagi untuk awak. Ini biasa-biasa je. Saya harap awak suka. Tutup mata. Oh my god. Tutuplah mata. Saya ni sebenarnya tak ada masa tau. I don't have time. Tutuplah mata. Okey. Satu, dua, tiga. Cukup tak? Aduh lah, apa teruk sangat ni? Ini yang berkok-kok ni kenapa ni? Saya tadi, kawan saya makeover. Cantik tak? Ya Allah. Sebenarnya kan, saya rasa saya sukalah kat awak. Seram aku. What do you mean by that? Saya suka orang yang daripada overseas macam awak. Saya tak tahu, saya nampak mata awak pertama kali je, saya dah terus suka. Tolonglah, saya sebenarnya nak belajar tau. Saya nak belajar ni. Tolong jangan main-main ni. Bukannya permainan. This is not a playground. Okey, janganlah marah. Saya takap je. Dah. Kalau awak tak ada benda nak cakap, baik awak balik je. Babe, cepatlah ambil teman awak. You pun tahu nak pergi mana kan? Pergi mana? Mana yang tahu? Cepat. Sabar. Dekat kafe ni lagi buat apa? Babe. Nampak tak? Apa nampak? Malas lah. You ni macam tak semangat je teman I. Kita semangat sikit, kita kan bestie. Ikut tolong I, babe. Ikut tolong I, suka dia kan tolong. Hai. Hari ni nak makan apa? Hari ni semua ada. Kita ada special. I ada pasta, spaghetti, carbonara, blazation. Babe, I order semua, you bayar. Aku mana ada duit? You dah bayar. I mana ada duit? Kita kan berlaku je, kaya-kaya. Mana ada duit? Cik. You nak makan apa? Cepatlah. You asyik parang kandu. Aku ni marah, bodoh. Aku ni sedih. Tapi kan, sebenarnya kan? Macam mana nak cakap ni? Cakaplah. You yang nak cakap kan? You ni sikit-sikit marah. Cepatlah. Kenapa? You nak comel ke? You nak order makan? You malu? Sebenarnya, saya nak ajak keluar. Sorry tak? Kita boleh tengok wayang. Betul ke? Betul. First time orang ajak saya keluar. Kalau first time, apa salahnya? Bila-bila?
Saya okey je. Malam ni? Boleh, boleh, boleh. Sampai hati Amri. Takkan kau tak perasan? Ni aku dah lama suka kat kau. Kenapa kau tak nampak aku? Kenapa Amri? Amri. Kenapa tu? Kenapa panggil air dekat sini pula ni? Sebenarnya dia pernah nak bagi tahu you. Bagi tahu apa? Aku tak tahu macam mana you nak terima. Kenapa you macam pelik sangat ni? Selalu you macam happy go lucky, tiba-tiba macam serious. Macam this is not ayah yang I kenal selama ni daripada kita kat Dubai, London, Switzerland, Amri, around the world. Let me talk. Okay. Okay. Sebenarnya nak bagi tahu you. Betul apa ni? Dah lama kot I pendam perasaan ni. Huh? I think this is the time for me to tell you everything. Tell what? I sebenarnya suka you. Hey, you gurau ke apa ni? Amri, takkanlah gurau. Takkan you tak boleh nak nampak. Seriously, you tak nampak? Like, I ikut you ke mana, ke sini, ke sana. You pindah uni, I ikut juga. No. I rasa ni tak betul. I rasa ni bukan you ni. Selama ni you bertahu kita macam bestie. Kita daripada luar negara sampai ke sini kita sama-sama. Sebab apa? Sebab kita nak kejar cinta-cinta kita. Bukan kita nak bercinta, ayah. Ya, yeah, Amri, I tak tahu macam nak cakap kat you lagi lah. I, macam mana you nak bagi, you nak I bagi tahu you, I suka kat you. Tapi tak boleh nampak. How can you be this blind? Ayah, you tahu tak kita ni kawan. Ha? I anggap you macam kawan I, kawan baik I. Susah senang kita sama-sama nak capai cita-cita kita, ayah. Bukannya I nak you jadi pasangan hidup I. Kenapa tak boleh? Apa kurangnya I? Kenapa you nak pilih makcik kantin tu daripada I? Kenapa? Apa kurangnya I? Kenapa you nak comparekan diri you dengan makcik kantin tu? You tahu you tak? You memang buta lah. You dah buta tak apa makcik kantin tu bagi you makan. Sampai you tak nampak langsung. Eh, cukup. Okay? Kawan. Huh? Wait. Tu bukan ayah. Ayah dengan Amri tu. Kenapa dia bergaduh? Tak tahu. I cakap dengan you. Okay, you dengar sini baik-baik. You dengar sini baik-baik. You tahu tak? Ha? You dengan kakak kafe tu lain tau. Kesiannya ayah. Kau tak payah kesian sangatlah dekat dia. Bukannya dia suka kau pun. Dia benci kau lagi ada. Suka. Aku tahu dia suka aku deep down inside. Mana kau tahu? Tahu. Kita kan lelaki. Kita tahulah perempuan suka kat kita ke tak. You dengan dia macam langit dengan bumi. Dia suaranya besar, terbahak-bahak gelak. You ingat? What? Ini sebenarnya yang you fikir. I rasa you dah silap besar kat sini. You memang dah silap besar, okay? Let me explain more details about this to you. Okay? In front of your face. Okay? You memang tak standing dengan awet cafe tu. I tak tahu macam nak cakap. You memang buta sebab kau macam kantin tu. You buat macam ni. You cakap pada benda macam ni ke I? So, you dengar satu perkara yang cakap dengan you, okay? Mulai saat ini, detik ini, kita bukan kawan baik lagi. Amri! Sebab apa? Sebab hati I memang dekat awet cafe tu. Please, huh? Kau. Memang teruk. You dengar sini baik-baik, eh? Ha? I nak cakap dengan you. Ha? Mulai saat ni, detik ni, kita bukan kawan lagi. Hati I memang dekat awet cafe tu. Ha? I nak nanti balik you cermin diri you. You tengok dekat cermin, you tengok siapa you. Amri! Saya tak sangka you macam ni kat saya. Baby, kena tampak, baby. Amri tinggalkan dia. Ha? Ayah tinggal sorang. Jom. Dia tinggal sorang lah, kawan. Weh, aku rasa macam this is your time, baby. Kawan. Takut. Kau pergi pujuk dia. Saya tak kesian kau tengok dia. Tak, kau kena berani sekarang ni. This is your time. Ini je cara untuk kau dapat kaya balik. Okey. Aku teman kau. Jom. We can do this. Ya. Jom.
Kau pergi, aku tunggu sini. Ayah. Ayah janganlah sedih. Kenapa ayah nangis-nangis macam ni? Kita tak boleh tengok ayah nangis ke kawan kan? Kawan kan. Kenapa ayah sedih? Tak ada apalah. Ayah pun bodoh buat mi. Apa tu? Apa tu tadi? Bodohlah. Ayah comel lah. Ayah ketawa besar. Tak, walaupun aku tahu dia tak suka kau, tapi kau buat je. Aku pujuk je dia. Okey. Ayah comel lah ketawa besar tadi tu. Ayah. Apa? Ayah tahu tak bila ayah disinari dengan cahaya matahari ni, ayah lebih bersinar. Penghinaan ke? Ini penghinaan ke kau nak puji aku? Nangis. Dah lah. Kawan, okey dah ni. Okey dah. Teruskan lagi. Okey. Ayah. Ayah jangan risau. Satu yang pergi, satu datang. Yang pergi buruk, yang datang lagi buruk. Remy kelakar. Jadi ayah jangan sedih lagi, okay? Remy ada, kawan ada. Kawan. Dah tak sombong dengan kau dia. Betulah kan aku cakap. Kau yang cakap dia jahat mula-mula. Aku tak cakap lah. Dia cakap, ayah jahat. Tak ingat ke cerita apanya. Ayah okey. Kenapa Remy nangis pula ni? Sebab akhirnya ayah okey dengan Remy. Apa khabar di mata ni? Dahlah, jom kita pergi makan kawan. Jom makan. Ya. Belanja. Remy nak belanja. Nak. Betul. Apa-apa je boleh. Okey. Tapi tak nak kat makcik kantin tu. Okey, boleh. Kau boleh. Mana? Okey. Jom. Aku dengar cerita kau suka lelaki aku. Kau sedar tak diri kau siapa? Kau cermin tak diri kau? Makcik kantin? Makcik kantin? Hello? Salah ke? Bukan awak kerja kat makcik kantin tu? Makcik kantin pun dia pilih aku. Ada dia pilih kau? Tu ha, cermin. Kau pernah cermin diri kau? Sabar makcik kantin. Kita ni bergaduh pasal siapa? Apa yang kau gaduh? Pasal lelaki aku. Kau nak rampas lelaki aku. Mana satu lelaki kau ni? Lelaki aku yang tadi kau cakap kat tasik tu. Hei, aku sebenarnya nak beritahu kau. Kau ni, kau lah ambil dah yang sama-sama level ni. Security ke? Engkau pakai pun ke? Kau ambil level sama dengan kau. Haa. Kau ingat dia nak engkau dengan tergelak. Memang tidaklah. Lailah aku gelak. Beza, okey? Ini kau tak tunjuk buat depan dia. Kau depan dia kau tunjuk. Depan nyak oja apa? Nyak oja apa? Yes. Nyak oja apa? Kita tak nak tunjuk diri. Ini aku punya kepala kau. Kita tak tahu. Kau nasib baik aku tak ada telefon. Aku dah record tau kau ni. Aku ada telefon. Nah, record di sini. Mesti aku record kau. Ha, cakap baik semula. Cakap baik semula. Ayang. Kau memang fake. Memang. Aku akan pastikan dia tahu pasal diri kau ni. Tak akan. Ya. Oh, kenapa? Kawan, tengok ni. Siapa pula si hijau ni? Ini macam kau ni. Kau jangan macam-macam kawan. Kau jangan macam-macam. Kau sampai kau tak tahu. Kau selulit tepi celah paha kau tu boleh bercantum balik. Kau tak apa. Jangan main elek. Apa kau nak pasal kau? Kau sama jadi paha. Aku tak ada. Dia cakap apa dengan kau? Dia kata aku pasal macam kebau. Kau ajar punya kebau. Dia rasa tengok. Itu contoh. Kau dengar tadi. Kau dengan lelaki kau tu tak ada beza, kau tahu tak? Kau tak ada tandingannya dengan ayah. Ni, faham tak? Tak lelaki aku kau. Ayah! Thank you, kawan. Jangan lelaki sangat, kawan. Okey. Dia kena siapa tak? Dasar macam kantin. Jom. Okey. Dah makan dah semua? Dah. Ya, bro. Alhamdulillah. Dah makan siuman eh. Kau tak makan semua tak siuman saya tengok. Prof pun. Burn! Perangai awak eh. Awak rasa remaja ni eh. Nasib baik saya tak tahu ni baik. Dan saya tahu orang paling suka sekarang ni Remy. Sebab saya tak nak buat kuis hari ni.
Sebab I'm not in the mood untuk buat quiz. Yay! No quiz today! No quiz today! Happy last day! Saya rasa Remy memang suka awak dah, Slim. Yes. Ha, daripada hari first, dia memang give me fun dengan awak je. Okay? Dia tak faham, cikgu. Daripada faham, Prof. Okay. Slim, are you okay? Yes, no, right? Alright. Yes, no, right, alright. Saya just nak beritahu, minggu depan kita ada event fair. Ya? Event ni bukan calon-calon event. Event ni memang khas untuk student yang study dekat sini. Event ni dipanggil Go for the Studies Education Fair. Event fair daripada AUG. So AUG ni adalah one stop service center untuk korang, orang kata platform untuk korang study, further study. So untuk korang yang mana nak further study, tak kisah di luar atau dalam Malaysia, pergilah ke event fair minggu depan ya. Demi ya. Berapa hari bulan? 11 Disember dengan 12 Disember. Tempat yang hari Isnin tu dekat Premier Hotel Klang. Hari Ahad dekat Hilton Hotel Kuala Lumpur. Bolehlah kita pergi. Saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk kita pergi bersama-sama. Kan kawan kan? Yeay! Yeay! Tak sabar. Padan muka kau. Kawan, nanti kita pergi sama-sama tau. Tak apalah, korang pergi je lah. Aku tak boleh pergi. Kenapa? Aku tak pergi dengan orang yang makan kat pavilion je. Kau bukan ada duit pun. Sebab itulah aku tak nak pergi. Alah, drama TV3 ke? Dia merajuklah. Takkan ada nak pergi. Kawan merajuklah. Ha? Tak apalah, Ayah. Saya akan pergi bersama-sama dengan awak. Boleh. Saya akan pastikan yang kita boleh sama-sama pergi ke overseas. Uish, teruklah kau ni. Aku tak selera nak makan ni. Hai. Alright, tadi best kan ya kan? Best. AUG ni best smart. Slim. Kalau pergi education fair ni, dia ada kita boleh dapat over 10 million worth of scholarship available untuk Malaysia, Australia, UK dengan others. Ada lebih daripada 100 university institution. From Australia, Malaysia, Singapore, UK, macam-macam. Ini diorang akan jadi one stop service center yang akan membantu kita untuk menyambung kita punya pelajaran di overseas ataupun dekat dalam negara. So, yang penting kita kena apply. Apply dengan SPM, tak ada SPM, try dengan IGCSE. Kalau tak ada juga boleh apply dengan UEC. Kalau memang betul-betul tak ada sangat, boleh try dengan A-Level. Yang penting dia ada coming to 10 cities across West Malaysia. Yes. Lepas tu free career profiling test and counseling. Dan yang paling penting, last kali, on the spot application fee waive. Kita datang event ni, kita tak payah bayar registration fee. Free je lah. Free lah tu. So baik kau join. Banyak lagi, jangan risau. Banyak lagi event-event selain kalau kau tak dapat pergi Hilton ke Hotel Kuala Lumpur 11 Disember, 12 Disember ni, kau boleh pergi semua dek-dek kat bawah ni. Semua ni? Kita boleh pergi? Korang yang kat rumah pun, korang boleh pergi dek-dek yang tour juga. Korang boleh pilih destination dan date yang sesuai dengan korang dan berdekatan dengan korang, dan korang boleh pergi. Cepatlah, kita nak pergi sama-sama ni. Mana? Kita ada sama-sama, ya? Ikut situ. Di sini. Okey. Set. Oh, sama tempat dah.
Minta-minta kita akan dapat berdua. Siapa tak nak ke? Yeay! Dia cakap berdua tu macam bertiga, macam dia berdua je. Oh, bertiga lah. Tak sabar. Tunggu keputusan, okey? Several months later. Nak video call diorang lah. Sihat tak diorang? Hai ayah! Hai kawan! Hai! Wow! Bestnya! Kawan, mana lampu hijau? Lampu hijau dah tak ada dah kawan. Sebab kawan dah belajar kat lampu negara, lampu hijau dah tak ada. Kaya kan? Awak okey ke? Okey je. Saya kat sini. Tapi sorang-sorang lah. Tapi yang penting, ayah masih single kan? Tunggu saya kan? Single? Hello. Sorry Remy, ayah dengan Slim. Si Slim pun ikut ayah. Ayah dah tak ada, kawan dah tak ada, sama belajar tempat lain. Remy macam mana sorang-sorang? Dah tak ada kawan, dah tak ada kekasih hati. Siapalah yang sudi? Timmy! I datang! Eh, jangan risau. I ada dengan you tau. Dia